Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. No. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebenarnya lebih tepatnya aku mau bacain komentar-komentar kalian yang ada di setiap video aku. Yang kemarin-kemarin ada yang nanyain soal CID lah, script apalah itu semuanya kita bakal bahas di sini teman-teman ya. Script CID aku udah nge-share di sini teman-teman ya. Udah nge-share di sini nih. Ini lanjutannya aja. Nih aku ada di bagian video mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Nah. Yang ini ya. Yang di bagian ini nih. Aku tunjukin aja dah. Jadi sebenarnya kalian kalau masih nanya, "Bang, link gentaknya di mana? Terus CID-nya gimana?" Ini lanjutan ya. Nah, yang ini nih. Nah, kalian tinggal ini aja ya. Nah, di deskripsi tuh udah ada aku kasih kalian link ya. Ini link, kalian tinggal klik aja di deskripsi aku, teman-teman. Nah, nih ya. Nih, kalian tinggal salin aja atau kalian tinggal klik aja. Kalau kalian itu lebih enak ngeklik. Lebih enak ngeklik daripada kalian harus searching kan. Nah, kalian tinggal copas atau klik aja, dia nanti nonton video. Aku kalau misalnya mau bikin CID atau semacamnya teman-teman, aku kasih linknya buat kalian biar kalian lebih gampang. Nah, ini tungguin aja beberapa saat ya. Nah, ini ya teman-teman ya, videonya udah masuk. Jadi kalian gak usah nanya-nanya lagi teman-teman ya. Kalau misalnya ini bang, ini gimana, ini gimana. Nah, ini ya, udah dijawab nih. Aduh. Nih. Oke. Nah, ini udah ada, teman-teman. Nih. Di deskripsinya udah disiapin. Nih, udah disiapin teman-teman ya. Nih, udah disiapin. Jadi kalian tinggal langsung masuk aja gitu. Udah, selesai gitu. Nah, fix shadow banner. Udah, aman enggak? Aman lah. Aman kan? Ya aman gitu. Udah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian klik download aja nih. Tiga klik-klik ini nanti next-nextin aja ya udah. Bakal bisa langsung download data scriptnya gitu. Kalau untuk versi Android aku belum ada teman-teman ya, karena aku selama ini pakai si Enrico ini. Kalau Enrico dia upload lagi soal script-script CID, itu lumayan juga teman-teman ya. Nah, kalian bisa pakai gitu. Kalau di Enrico nih udah recommended lah. Kalau di website lain aku nggak tahu teman-teman ya, tapi kalau kalian punya website lain ya silahkan komenin aja, nanti gua coba review gitu. Gua tonton dulu live videonya gitu, mungkin siapa tahu kan ada yang ini. Oke, kita bahas link genta ya. Dari awal kan aku bahas genta ya kayaknya ya. Awal kita ini nih gua bahas genta gitu. Nah, ini nih. Sorry. Ini yang video aku yang soal yang ini ya. Banyak dari teman-teman, "Bang, tutorial beli gentanya gimana, Bang?" Udah gua buat videonya. Cuman kalian aja yang enggak tahu. Nih,
tutorial beli Genta premium. Udah gua buat videonya. Tuh udah gua kasih linknya udah gua kasih nih. Ya kalian tinggal klik ini aja nih. Apa susahnya sih kalian klik ini ya? Padahal gampang loh, tinggal kalian klik nanti masuk ke channel YouTube-nya. Nah, nanti aku kasih tahu ya. Tutorial beli. Nah, tutorial beli Genta. Ini buat kalian yang mau beli Genta nih, udah gua kasih tutorialnya gimana caranya. Ini pakai uang ya, kalau pakai payment lebih tepatnya. Kalau pakai DL ya kalian bisa hubungin ke siapa gitu ya, ke Gentanya atau siapanya. Nah itu nanti di situ ada pemberitahuan gitu ya. Pokoknya kalian tulis aja nama user kalian sama itunya, nanti dia otomatis. Nah kurang apa lagi teman-teman? Udah gue buat tutorialnya. Kalau untuk bang beli pekui gimana? Ya kurang lebih kayak gini. Kurang lebih kayak gini teman-teman, kalian harus tulis dulu grup ID ID Discord kalian. Apa misalnya contoh Hendri apa ya? Hendri terus Pager 9022. Nah, gitu. Udah. Enggak ada lebih, enggak ada kurang. Cuman itu doang loh. Gampang. Kalian apa sih yang kalian pusingin gitu? Padahal gampang, enggak ada yang susah-susah gitu. Cuman bikin itu doang udah selesai. Tuh enggak ada lagi. Ini yang makanya yang aku bilang tadi. Nah, kalian tinggal copy aja ini sebenarnya. Copy atau kalian tinggal klik aja link channel YouTube-nya, nanti kalian bisa masuk. Ini aku udah bikin tutorialnya nih. Nah. Gua kadang heran ya sama kalian ya, malas membaca gitu. Di deskripsi udah gua tulis. Tapi kalau yang video-video yang baru, aku maaf banget ya, aku nggak bisa nulis karena kalian bisa cek aja video aku yang lama gitu. Video lama aku udah gua tulis. Udah gua tulis capek gitu kan. Ini capek bro, gua tulis, gua harus cari dulu channel YouTube-nya. Enggak gampang gitu. Gua harus cari informasi dulu gitu. Nah, aku langsung copy aja deh kayaknya. Entar teman-teman ya. Ini biasaan nih kalau internetnya Bang Hendri enggak nge-lag. Enggak tahu belakangan ini nge-lag gitu. Nah, ini nge-lag nih. Entar teman-teman ya. Oke, oh ini dia rupanya yang ini. Oh, udah wis. Ternyata ininya yang lain. Ah, kita refresh saja ya. Sebenarnya simple sih jawabannya, kayaknya gini lah. Aduh, ini lag banget nih. Dia nggak mau buka teman-teman. Intinya sih simple teman-teman ya. Intinya simple. Kalau kalian mau dapetin ini semua, ya kalian beli aja gitu. Atau kalian ini aja ya. Soalnya ketik Genta 7740 tuh ada juga gitu channel YouTube-nya. Cuman Bang Genta ini dia biasanya bahasnya ya soal cheat-nya aja gitu, nggak ada bahas lebih-lebih. Genta 7740. Nah, nanti keluar tuh. Bisa ada banget ya kalau misalnya ngelek-ngelek ya. Nah, ini udah ada nih 11K-an ya. Tuh. Nah. Ini ya teman-teman ya. Ini Genta udah kasih tahu tuh. Nah. Udah nih. Udah ada nih ya. Kalian enggak usah pening-pening nih. Nah, tungguin aja ya.
Soalnya ini ngelek-ngelek nih, nggak tahu kenapa nih. Okay. Nah, aku biasanya dapat link Genta itu dari sini, teman-teman. Link Discord-nya ya. Nah, kalian harus nonton-nonton dulu yang di video-video sebelumnya gitu. Ini sorry banget ya kalau misalnya kayak gini ya. Ini kayaknya komputerku mulai ini. Nah, kalian cari aja di deskripsinya setiap videonya Bang Genta gitu, biasanya udah dicantuminnya. Nah, di Genta tuh ada nih biasanya nih. Nah, ini enggak ada ya. Nah, ini nih. Kalau enggak ada di deskripsinya, di sini ada gitu. Tuh. Udah ada loh link Genta-nya gitu. Kalian enggak usah ribet nyari-nyari link Genta kemana. Ini udah ada nih di sini nih. Udah ada di sini. Ini gara-gara komputerku ngelek-ngelek ini nih, biasaan nih. Ini ada linknya nih di sini nih. Nah, udah masuk kan? Tidak. Nah, ini nih langsung nih, langsung ke Genta Community. Ya udah, langsung masuk nih nanti ke Genta Community. Kurang apa lagi? Coba aku kasih kalian tutorial lebih gampang gitu. Ya kalau kalian mau beli, ya caranya ikutin aja yang kayak aku itu, teman-teman. Udah masuk nih ke Genta nih. Nih. Udah nggak ada lagi nih. Udah, nah, tuh langsung launching ke sini kan. Udah gua masukin, teman-teman ya, udah aku masuklah di channel ininya, Discord-nya Bang Peku itu. Bang Peku lagi, Bang Genta. Nah, udah kurang apa lagi, teman-teman? Aku udah bikinin tutorialnya gimana cara dapetin link Discord-nya Bang Peku ya ini. Tinggal klik aja di deskripsi atau di deskripsi, enggak di deskripsi ya, di kolom komen komennya dah. Tinggal masuk, udah selesai dem. Kalau untuk kalian nanya-nanya, Bang, kalau Genta kita beli premium ada versi Android-nya enggak? Ada versi Android-nya. Kalau kalian beli itu ada versi Android-nya juga gitu. Udah dapat pokoknya, semuanya udah dapat. Android link-nya udah dapat. Terus untuk Genta premium untuk versi desktopnya juga dapat. Nah, kalian kurang apa lagi coba? Udah dapat semua. Kalian tinggal pakai aja sebenarnya tuh. Oh ya, kalian nggak bisa lihat ya karena aku pakai monitor, dua monitor, jadi sebelah kanan aku bisa lihat, teman-teman. Kurang apa lagi Genta? Udah baik loh Bang Genta nih. Kadang kalian aja yang dikasih hati malah minta jantung gitu. Nah, ini dia ada update terbaru lagi ya. Ini aku geserin dikit. Dia ada update terbaru, tapi aku nggak bisa ngasih kalian filenya ya. Kalian harus beli sendiri nih. Ya, dia ngasih file lagi, tapi di sini tulisannya test fix multibot. Jadi yang aircon, nah itu udah di fixin gitu ya. Ya, lagi di test fixin atau enggak? Ya pokoknya itulah. Nih ya, teman-teman ya, kalian nggak usah panik, nggak usah cemas, udah di update lagi nih. Nah, kalau untuk versi Android ya kalian belum ada ya. Tapi jujur ini untuk Android masih banyak errornya, jadi makanya kita nanti aja ya bahas ya pas ada Genta yang versi terbarunya. Ya gitulah, kalau kalian mau request fitur ya ada request fitur juga kalau di Discord-nya Bang Bang Genta ya, Bang Pekui lagi dah. Ini banyak banget yang nanyain, Bang, inilah nambahin apalah, nambahin itulah. Di sini enak nih. Sini enak. Di sini tuh enak banget. Kalau untuk mau bikin-bikin kayak gini nih enak banget di sini. Ya, request itu udah ada. Kurang apa lagi di Genta. Aduh. Kalian nih kalau misalnya mau tahu channel YouTube-nya Bang Genta, ya kalian tinggal klik aja di deskripsi aku yang soal tentang bahas tadi tutorial cara membeli Bang Genta gitu. Nah, nanti di situ ada di deskripsi ada link channel YouTube-nya. Kalian tinggal klik gitu. Nah, jangan
kalau udah klik channel YouTube-nya, kalian bisa pilih-pilih tuh mau yang mana videonya gitu. Nanti ada di deskripsi, di kolom komentar ada link-nya gitu, link Discord-nya. Udah tinggal masuk, selesai dem. Kurang apa lagi dah. Oke lah teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan aku. Dan kalau misalnya kalian nanya, "Bang, script CID, Bang, udah 3K mana script CID-nya?" Jujur, aku udah bagiin ke kalian, tapi bukan versi Android, tapi versi komputer ya. Dan kalau misalnya nggak bisa dipakai, ya mungkin belum diupdate ya. Aku juga nggak ngerti Enrico kenapa dia nggak update. Aku juga nggak ngerti ya teman-teman. Yang intinya kalau untuk dapetin port ya kalian harus punya Genta. Karena sekarang untuk nyari port itu agak susah juga teman-teman. Aku nggak ngerti mereka cari portnya kayak gimana sekarang. Karena di growtopia2.com apa itu, aduh, itu nggak bisa lagi. Aku waktu itu udah buka tapi nggak bisa gitu, error. Nah itu aja sih yang gua bisa bahas teman-teman di video ini. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi di video berikutnya. Bye bye.